daripada makan. Halo Caca. Caca calon presenter ya, Cak. Mau jadi artis, mau kayak Anti Gigi sama Wapi. Oke, Cak. Iya. 1 2 3. Wah, ini jadi presenter juga nih. Sabar deh. Pizza mau pizza. Lo kemana, Bro? Helikopter. Kan premier avatar pakai helikopter. Pulang kamera avatar pakai helikopter. Emang dari mana? Lu mau tahu? Lihat aja. Saya nggak pilih. Rahasia. Helikopternya? Takutnya lu nanti mau ikut. Yang ikut sama gue itu artis-artis top. Kalau lu belum. Dari mana emang pakai helikopter? Lihat aja nanti. Nggak tahu aku juga. Pas premier. Pas premier pakai helikopter. Luar biasa. Biar cepat, soalnya kan aku kan ada kegiatan kan. Mamang bacain aja ya. Ini dari Putri Lala. Mau Putri Lala? Putri Lala. Kak Raffi, Kak Gigi mau tanya, kalau manajer atau asisten mau mainin Instagram Raffi Nagita, diboleh dipinjamin atau enggak? Enggak. Asisten. Enggak tahu, dia nanyain manajer. Mereka pikir mungkin Instagramnya dipakai. Enggak. Oh, Raffi yang pegang. Gigi? Enggak. Enggak pernah, sorry. Ngepost enggak pernah? Minta tolong masuk. Minta tolong Raffi. Kenapa Gigi gak pernah ngepost? Gak tau gue ngepost apa. Tapi kan mamang sering liat Gigi ini, liat Instagram. Hah? Cuma liat doang? Gak pernah liat Instagram. Di handphone gak ada F-nya. Gak pernah sama sekali. Kenapa gak open Instagram? Gak pernah. Kan bisa ngeliatin fansnya, Pak. Ya, ditinggal apa langsung aja kalau ngomong. Wah, ini dari siapa sama Pak Gigi? Oke. Okay. Pertanyaan kedua apa? Dari si anak rantau. Tuh, anak rantau. Pertanyaannya, kapan rencana Raffi dan Gigi main film yang romantis gitu berdua? Habis rapatan? Belum ada sih. Film romantis. Kalau jadi film romantis jadi anak itu muda lagi. Biasa aja kalau itu. Masa mainnya beda. Nanti tungguin aja. Pokoknya ini Rafathar yang paling film Rafathar. Gigi jadi apa di Rafathar? Executive producer. Enggak, ini sekalian ini. Iya. Executive producer. Gimana Gigi kira-kira Gigi? Filmnya. Aku gak mau atau kabur, pokoknya kita udah berusaha maksimal mungkin. Nah, kita lihat hasilnya. Bismillah ya. Kalau mamang sih prediksi, boleh ya mamang prediksi ya? 5 juta. Amin. Kalau mamang prediksi 5 juta. 5 juta mamang. Jadi prediksi sih, melewatin. Tapi kalau berharap sih boleh, tapi jangan berharap banget. Benar. Ya kan? Benar. Ya mudah-mudahan kita doa sama-sama. Bismillah. Nah, ini minta fansnya juga pada nonton, pada doain. Film Rafathar sukses, karena kalau film Rafathar sukses, kita akan ada Rafathar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Dan adiknya Rafathar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, ini agak dari Sri Wahyuni Heriawan. Mbak Gigi pakai krim apa sih? Krim masak. Ada moisturizer. Tapi Gigi memang kulitnya memang udah halus. Alhamdulillah, memang kalau aku tuh kulitnya tidak bermasalah dari dulu ya. Tidak bermasalah, jadi dipakein apa juga nggak apa-apa. Tapi nggak terlalu banyak ini, nggak terlalu banyak. Perawatan. Apa namanya perawatan? Enggak. Ya makanya alhamdulillah aku tuh dapat kulit muka yang alhamdulillah. Mamang pernah baca orang komen-komen, wah Gigi itu, wah gila perawatannya kan, itu banyak, pasti perawatannya banyak. Belum tahu dia memang kulitnya memang udah bagus. Alhamdulillah. Gak usah terlalu banyak-banyak. Bener kan? Bener kan? Jadi muka ya biasa-biasa aja perawatannya, kulit badan juga biasa-biasa aja. Tuh, dengerin. Jadi gak ada yang ngeyel, bilangin Gigi
Kalau tadi nih itu enggak ada. Itu kan hanya menelkan reka. Oh. Yang tahu kan kita semua. Kalau masker kan? Oh iya itu Pak. Pasti. Itu gigi kosmetik lagi luar biasa, Ibu satu ini. Apa sih? Gigi oke, gigi kosmetik, maskeran, mukena. Oh iya, hijab mukena. Gigi, ini apa enggak? Real estate kan ya? Amin, nanti ya. Ada yang mau beli? Kita lanjut the King 88. Apa rahasia Raffi dan Gigi agar rumah tangga kalian tetap harmonis? Wow. Kalau rahasia nggak boleh dikasih tahu ya kan? Pada di Instagram kan udah ngeliatin tuh di kalian apa berdua Raffi nyium-nyiumin pelukan. Kadang ngeliatnya kadang gemesin gitu. Bayi kali agak gemes. Setiap hari. Senaman biasa aja. Setiap hari kan ngeliat ya. Oh ya? Orang nih komentar gitu. Fresh ya. Ya biasa-biasa aja sih. Sama seperti pasangan-pasangan yang lain. Saling? Ya semuanya lah harus berbagi, saling berbagi. Bagi, saling percaya. Emang udah punya pasangan kan? Sudah. Di rumah. Di kampung. Ini yang terakhir ya. Apa yang terakhir? Terakhir ini dari Putri Octavila. Duh, masih cantik lagi. Mbak Gigi, gimana sih caranya supaya rambutnya bisa bagus kayak Mbak Gigi? Belum lihat aslinya kan? Kamu kenapa sih? Ya enggak. Sama aja seperti rambut-rambut kalian yang pecah-pecah. Gimana kita aja? Rajin di trim, rajin kasih vitamin. Conditioner. Ini dalam keadaan lebih bagus ya? Oh. Ini lagi berantakan. Jadi dikasih perawatan krim. Wow. Mamang tidak banget sih begini. Ya, mamang kan gundul. Mau sebut merek gundul. Nah, jadi rambutnya biasa-biasa. Tapi rambut gini emang tebal, emang bagus. Lumayan. Jadi hampir sama kulit sama rambut memang? Ya Alhamdulillah. Oke, jadi memang rambut Mbak Gigi seperti ngerawat kulitnya yang nggak terlalu banyak treatment, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak cincong. Nah, cincong. Lagi ya, kasih lagi ya. Udah 5 nih, Gigi. Udah. Nah, satu lagi deh, bonus. Ini, kopek. Anak rantau lagi nih, Gigi. Arafi sama Mbak Gigi. Saya kalau lihat kalau liburan selalu rame. Apa Raffi sama Gigi nggak mau liburan cuma berdua? Kalau cuma berdua sih kan bisa bebas. Mau aja sih, cuman biasanya kan bawa Rafathar. Kalau nggak bawa rombongan, bawa Rafathar suka ribet. Jadinya biasanya banyak mau minta banyak orang supaya banyak bantuin. Jadi kita ada waktu berdua. Gitu kalau kita. Koper berapa kalau sekali gua beli? Seorang satu, normal aja. Jadi kalau standar berlima ya? Standar sama Rafathar berempat ya? Berlima. Tante Mary siapa? Lala. Personil. Kita supaya lebih santai, jadi kita liburan juga rasanya kayak berdua. Jadi kan ada yang jagain Rafathar. Tapi oh. Rafathar tetap sama kita gitu. Oh, berarti malam-malam Rafathar pergi, kalian berdua. Mana Rafathar gitu? Pergi. Rafathar tidur. Kita bisa pergi berdua gitu. Jadi waktu sama anak-anaknya ada, tapi waktu untuk berdua juga ada. Mau ke mana lagi liburan? Ada deh. Nanti anak mamang minta ikut kalau mau. Nggak boleh lagi. Ya udahlah. Mamang liburan di sini aja di Andara. Ya, di Andara aja ya. Di kolam renang. Ya udah, kamu siap-siap ya. Oke. Dadah. Thank you, Gi. Mamang mau jalan pulang ya. Dadah, Mang. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Thank you.